Halo guys, pokoknya ini buat semuanya sebelum nonton videonya, kalian udah subscribe belum? Nah, pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kok kamu hanya diam? Kenapa kamu tidak menghindar? Lihat sekarang, kamu terluka. Jawab! Kamu menangis. Apa kamu menyesal? Kamu masih hidup. Lihatlah, siapa yang kau tusuk. Siapa kisah anak sebenarnya? Namaku Raden Kian Santa. Maafkan aku, Raden. Selama ini aku bersikap kurang ajar kepadamu. Bangunlah. Tidak ada yang patut dimaafkan. Bangunlah. Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Walaupun niatmu baik, tetapi jika jalan yang kau tempuh itu tidak baik, sama halnya seperti mencuci baju kotor dengan air seni. Sekali lagi maafkan aku, Raden. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ada apa, Paman? Ki Demang Muncang dan prajuritnya membakar kampung. Tolong, Nyai. Tolong, Raden. Matikan! Kalian semua biadab! Bagus. Akhirnya kamu muncul juga. Prajurit, tangkap mereka! Paman, ayo kita bantu guru, Paman. Ayo. Gak usah dengan ini nih. Paman mah udah percaya sama Raden mah. Raden teh pasti jago. Tah, gitu tah, ku Raden mah. Bener, Neng. Atuh santai saja. Lah, pokoknya mah. Siapa Kisanak sebenarnya? Namaku Kian Santang, Mama. Raden Kian Santang. Raden. Ampun, Raden. Ampun saya, Raden. Ampun. Bangunlah, Paman. Perjanjilah, Paman. Paman akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil di kedemangan ini. Baik, Raden. Saya janji akan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Hidup Raden Kian Santang! 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 Berjanjilah kalian semua akan taat sebagai rakyat kepada pemimpinnya. Rajinlah kalian bekerja. Apapun yang keluar dari keringat kalian, itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berjanji, Raden. Rai, apakah kamu masih menyimpan botol itu? Tunggu, Raka. Ini, Raka. Untuk apa? Dengar, Rai.
aku mempunyai rencana yang sangat begitu baik daripada rencana kamu sebelumnya, Rai. Apa yang sedang terjadi saat ini? Kenapa banyak sekali fitnah yang terjadi di istana? Dan banyak orang-orang yang tidak bersalah terpaksa untuk menjalani hukuman. Syekh Guru Nurjati. Iya, lebih baik aku meminta pertimbangannya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul waqil amin. Guru, kenapa guru memakai baju penyamaran? Anggini, sudah banyak sekali yang mengenaliku. Aku tidak mau perjalanan kita itu terhambat. Nah itu. Iya Raden. Paman. Iya Raden. Kalau kita lewat jalan ini, berapa lama kita sampai di Pajajaran? Kalau lewat sini mah Raden, sekitar 2 harian lah Den. Betul Raden. Aku rindu sekali dengan Bunda Subanglarang. Pastinya atuh. Bagus, di mana Kian Santang berada? Mereka sudah berada di perbatasan kampung Pajajaran. 2 hari lagi, mereka akan tiba di Pajajaran. Bagus, bagus. Aku harus bisa menghalangi Kian Santang untuk kembali ke tanah Pajajaran. Kilintang, Nyisruni, ada tugas buat kalian. Bikin huru hara di setiap perkampungan yang dilewati Kian Santang. Jangan sampai Kian Santang selamat di Pajajaran. Siap, Ki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shodiqul waqil amin. Raden. Punten Raden. Apa sebaiknya kita istirahat dulu atuh Raden? Paman teh kecapean Raden. Benar Raden. Paman teh kan berdua udah tua Raden. Udah punya penyakit incok tuh, lihat incok kelima tuh. Huh, dasar pakai alasan udah tua segala. Nih, lihat aku nih. Usia aku 500 tahun, tapi aku masih segar tuh. Paman. Ya, Raden. Di depan ada kampung. Kita cari kedai, ya. Lalu kita istirahat sejenak. Gitu atuh Raden, hatur nuhun pisan. Aduh, makan ini mah ya. Ngertian Raden mah. Ada apa, Guru? Gawat. Pergi! Ya, aku takut ya. Tenang, Pak, tenang. Pergi! Pergi, Pak! Raden! Hah? Cilaka, iya, Matu.
Pergi, Gan! Terus! Kian Santang, akhirnya kau terpancing masuk ke dalam hutan. Dan hutan ini akan menjadi kuburan. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin membunuhku? Kami sepasang harimau tutul dari Pangrang. Kami akan menghalangimu tiba di Pajajaran. Nyi, ayo serang. Kurang aja. Tenaga dalamnya tidak bisa diremehkan. Nyi, aku alihkan perhatian dia dan kau culik anak itu besar. Karena di sana akan banyak jebakan untuk melumpuhkan Kian Santang. Baik. Bapak kamu? Jadi itu yang terjadi sebenarnya, Nimas. Benar, Syekh Guru.